Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia helat acara berupa penghargaan pada pihak yang menerapkan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Gelaran penganugerahan K3 Award Kemenaker ini diberikan kepada para pejabat daerah dan perusahaan yang telah dianggap menerapkan peraturan K3 terbaik dan meminimalisir kecelakaan kerja. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyerahkan langsung penghargaan pembina K3 terbaik kepada 22 gubernur. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengkampanyekan K3 yang dilakukan dengan memberikan apresiasi yang berupa pemberian penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3 dengan baik, dan termasuk kita memberikan penghargaan kepada para gubernur yang telah melakukan pembinaan ke K3 di wilayahnya masing-masing. Untuk kategori perusahaan, penghargaan yang diberikan mulai dari perusahaan yang telah mencapai kecelakaan minim, perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja, serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, pada tahun 2023 ini sebanyak 1.812 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menerapkan SMK3 mengalami penurunan, memang penurunannya 14%, di mana pada tahun 2022 terdapat 2.004 perusahaan yang menerapkan SMK3, turun menjadi 1.749 perusahaan di tahun 2023 ini. Total sebanyak 598 penghargaan K3 yang diberikan kepada pimpinan perusahaan dan gubernur. Bertambahnya jumlah penghargaan ini membuktikan program K3 semakin diminati dan dijalankan dengan baik oleh perusahaan dan gubernur. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha penerapan K3 di masing-masing wilayahnya. Bagi pemerintah daerah, penerapan program K3 sangat penting dilaksanakan di seluruh daerah dan khususnya pemerintah daerah masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, K3 ini memang sudah menjadi perhatian penting ya, sehingga satu tahun yang lalu sudah menjadi resolusi PBB karena K3 juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, bagi perusahaan sendiri, K3 ini juga menjadi persoalan yang urgen karena K3 juga sangat berpengaruh dengan lingkungan kerja dan juga mempengaruhi demotivasi dan defisiensi pekerja. Peningkatan penerapan program K3 ini tidak lantas membuat Kemenaker berpuas diri. Harapan ke depan program K3 berjalan lebih baik lagi sehingga semakin banyak perusahaan yang menerima penghargaan ini.